Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Bagi yang beragama Islam, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ucapan salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Perkenalkan, saya Asmadi SPD akan berkolaborasi dengan Bapak Karim SPD MPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sini kami akan berkolaborasi dalam mensosialisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Untuk sosialisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara nanti akan saya sampaikan. Sedangkan untuk materi budaya positif nanti akan disampaikan oleh Bapak Karim. Kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, di mana pengajaran atau underwis merupakan proses pendidikan dalam membentuk ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upgrading memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ibarat petani yang menebarkan benih jagung, petani tidak bisa memaksakan tanaman jagung menjadi tanaman padi atau tanaman lainnya. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya tanaman jagung.
dia hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu tanaman jagung. Dan mustahil dia mengharapkan tanaman jagung yang ia tanam tumbuh menjadi tanaman padi. Dalam pendidikan, sekolah diibaratkan tanah sebagai tempat bercocok tanam. Peserta didik diibaratkan bibit tanaman yang memiliki bakat, minat, dan karakternya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru dan orang tua untuk tujuan tertentu. Guru harus bisa menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan, menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh jahat yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain agar menjadi manusia sejati, yaitu manusia yang suka bergotong royong, mandiri dalam hidupnya, bernalar kritis dan kreatif, serta berkebinekaan global yang berlandaskan iman dan takwa. Kelak menjadi generasi yang berakhlak mulia. Kita sebagai guru harus memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi dan bereksplorasi sendiri sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Diatri Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Jadi cara mengajar anak zaman sekarang tentunya beda dengan cara mendidik atau mengajar anak pada satu setahun yang lalu. Demikian pula dengan kodrat alam. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, makna konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Tentunya kita akan berbeda ketika mendidik anak di SMP Negeri 1 Purwodadi dengan mendidik anak di SMP Negeri 3 Wirosari atau SMP Negeri 2 Tambang Harjo. Yang ketiga, tentang budi pekerti. Menurut Gajah Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak.
Sumbukan pembelajaran menurut Gajah Dewantara ada tiga, yaitu Engakso Sung Tulodo, Engmatyo Mangun Kakso, dan Tukuri Handayani. Yang artinya, di depan kita harus bisa menjadi suri teladan atau memberi contoh yang baik. Di tengah kita memberi peluang dan kesempatan, dan di belakang kita harus bisa memberi motivasi dan dorongan agar dapat bergerak maju. Kita sebagai pendidik harus bisa memberi contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik. Kita harus bisa menjadi motivator dan terus-menerus memberikan semangat, dorongan, dan arahan pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang baik. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau masukan dari Bapak Ibu peserta, nanti akan kami beri waktu tersendiri setelah penyampaian budaya positif oleh Bapak Karim. Sekarang untuk Pak Karim, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Karim. Oke. Terima kasih Pak Asmati. Ya, sama-sama Pak. Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang budaya positif. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya Karim dan Pak Asmati akan berkolaborasi menyampaikan budaya positif. Ya, kami dari SMP Negeri 1 Purwodadi. Ya, mari kita belajar tentang budaya positif. Sebelum saya melanjutkan, mari kita mengambil, membaca kata-kata bijak dari tokoh pendidikan nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang bunyinya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini diambil dari buku Dasar-Dasar Pendidikan tahun 1936, jadi buku yang sudah sangat lama. Yang kedua, saya mengambil juga, ini dari Ki Hajar Dewantara juga, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini juga kita ambil dari cetakan kelima dari buku Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, kita selanjutnya akan belajar tentang disiplin. Nah, ini ada pertanyaan besar, apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, kecenderungannya dan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Bahwa seorang manusia termotivasi oleh tiga hal untuk melakukan suatu tindakan. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau siswa-siswa kita misalnya, kita beri suatu tugas, mungkin mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya mereka akan melakukan melaksanakan tugas, tujuannya apa? Untuk menghindari hukuman. Nah, ini termasuk juga motivasi, tapi motivasi eksternal. Teori yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seorang siswa akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin saja seorang siswa yang mengerjakan tugas harapannya ingin mendapat pujian dari gurunya. Ini juga suatu motivasi, tetapi motivasi eksternal yang suatu saat bisa akan hilang jika guru tersebut tidak memberikan pujian kepada siswa tersebut. Yang ketiga adalah teori motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Bapak Ibu, ini adalah motivasi internal. Ya, tujuan disiplin positif kita adalah seperti ini, yang ketiga ini. Jadi, motivasi itu tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, yang tidak hilang atau musnah oleh waktu. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Bapak Ibu, kita akan mengupas tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Coba Bapak Ibu kita lihat suatu permasalahan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mungkin kalau peraturannya, kalau nggak pakai helm, kita kena tilang. Tapi keyakinannya bahwa helm itu memberikan perlindungan kepada kita. Kalau hanya sekedar mengikuti peraturan, maka kita hanya akan takut pada polisi dan memakai helm ketika ada polisi dan akan melepas ketika tidak ada polisi. Tetapi kalau kita yakin bahwa helm ini sangat berguna untuk melindungi diri kita, maka kita akan menggunakan helm secara terus-menerus. Begitu pula, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, ini tujuannya bukan hanya sekedar mematuhi peraturan yang ada, tetapi tentu untuk menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu, ini kemarin di kelas saya dan guru IPA ya sudah membuat kesepakatan kelas. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah diyakini oleh seluruh anggota kelas 9D. Nah, ini pada pembelajaran matematika dan pembelajaran IPA. Nah, ini salah satunya, mereka akan berusaha datang tepat waktu. Nah, apakah mereka akan dihukum
jika tidak tepat waktu datang ke sekolah, mereka bersepakat, ya, bersepakat kalau tidak datang tepat waktu akan bersedia mendapatkan sanksi, yaitu misalnya ini mereka bersepakat untuk menyanyi, ya, kalau menyanyi kan tidak berupa hukuman yang membebani anak, tidak ada hukuman fisik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk kesempatan kelas ini disesuaikan dengan kelas masing-masing, bisa membuat 4, 5, 6 dan sebagainya tergantung dari masing-masing kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke layar pendapatnya. Ini layar pendapat ya. Nah, ini ada peraturan. Mulai dari selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas. Ini semuanya adalah peraturan-peraturan yang bisa diterapkan ya di sekolah atau di tempat lain. Di kolom sebelah kanan, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi peraturan itu dibuat karena ada keyakinan bahwa ini sangat penting, ini sangat berguna bagi kita. Coba Bapak Ibu kita lihat keyakinan kelasnya seperti apa. Nah ini, nah, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas apa yang harus kita ungkapkan atau kita munculkan, yaitu tanggung jawab. Ya. Jadi siswa atau murid mempunyai sifat tanggung jawab yang harus diyakini. Ya. Mungkin dengan tanggung jawab tidak hanya mengembalikan buku pada tempatnya, tapi tanggung jawab semuanya, mungkin menjaga kebersihan lingkungan, kelas, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas seperti apa yang kita munculkan, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini kalau sudah diyakini di kelas itu, maka di kelas itu akan terjaga saling menyayangi, saling menghormati antar teman. Dan tidak ada apa ya semacam gangguan di kelas atau kenakalan dari anak-anak yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan-keyakinan yang kita munculkan, misalnya ya di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Keyakinan kelas apa yang dimunculkan, yaitu komitmen ya, pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa yang kita munculkan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas apa yang kita munculkan adalah hubungan dengan kesehatan dan sebagainya. Nah, selanjutnya, nah, di sini kita akan mengidentifikasi tindakan guru. Ya. Tindakan guru ini termasuk kriteria menghukum atau sanksi. Nah, jadi nanti kita pilah antara hukuman atau sanksi. Misalnya, Bapak Ibu ini ada beberapa tindakan dari guru. Nah, langsung aja kita munculkan di sini. Nah, ini. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi anak disuruh mencatat sampai 100 kali. Nah, ini termasuk hukuman karena ini apa ya? Hukuman fisik ya. Mungkin karena anak harus menulis sampai 100 kali kan, ini masuk hukuman fisik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Ya, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Ini yang harus kita hindarkan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini sanksi. Ya, ini konsekuensi dari perbuatan tadi. Ya, ini kan tidak ada hubungan dengan fisik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga sanksi atau konsekuensi. Dan sebagainya, Bapak-Ibu. Nah, selanjutnya, kita akan membedakan
ya, antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini kita ambil atau kita sadur dari restitution, Diana Goson ya, the five position of control. Jadi kita akan membedakan antara hukuman dan sanksi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau sanksi, sesuatu harus terjadi. Nah, kalau hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama, sedangkan sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya tadi, sanksinya diminta untuk menyanyi. Ya. Bernyanyi itu kan tidak ada hukuman fisik dan efeknya ya jangka pendek saja. Untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya, karena mungkin karena dihukum secara fisik, akhirnya dia membenci kedisiplinan. Kalau sanksi, anak menghargai disiplin. Nah, karena sanksi ini tadi kan tidak terlalu memberatkan anak. Nah, hukuman bersifat paksaan, sedangkan untuk sanksi bersifat stimulus tanggapan. Untuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk, tetapi untuk sanksi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan sanksi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, bersifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak berharga. Tetapi untuk sanksi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, Bapak-Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang lima posisi kontrol. Nah, lima posisi kontrol ini adalah tindakan kita jika ada anak yang melakukan pelanggaran tata tertib atau melanggar tata tertib atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, jadi kemungkinan yang kita lakukan adalah menghukum anak tersebut, ya, membuat orang merasa bersalah, jadi anak itu kita buat merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Nah, coba Bapak-Ibu kalau kita identifikasi, kalau menghukum dan membuat orang bersalah ini termasuk identitas gagal ya, menghindari hukuman. Sedangkan untuk sebagai teman dan pemantau, ini bisa dikategorikan identitas berhasil atau sukses. Sedangkan jelas untuk sebagai manajer, ini termasuk juga identitas berhasil atau sukses. Coba Bapak-Ibu kita identifikasi untuk masing-masing posisi kontrol. Nah, apa yang diperbuat oleh guru? Ya, untuk menghukum, pasti guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan sebagainya. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya demikian, ibu kecewa, bapak kecewa, dan sebagainya. Kalau seorang guru sebagai teman, maka guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Dan yang terbagus sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian bagaimana guru harus berkata? Untuk menghukum, ya, biasanya ya tentu kata-kata yang tidak baik. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Dan ini adalah kata-kata untuk hukuman. Tetapi untuk membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ya, ibu lelah, bapak lelah, sekali mengatakannya ibu stres misalnya. Ya, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu, ya, misalnya gitu. Sebagai pantau, apa peraturannya? Dan sebagai manajer, guru bisa berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi cenderung mencari solusi kalau sebagai manajer. Ya. Nah, bagaimana hasilnya? Untuk menghukum, biasa
siswa memberontak, ya, menyalahkan orang lain, akan melakukan kebohongan-kebohongan. Nah, jadi biasanya apa, siswa melakukan kebohongan untuk melindungi diri dia sendiri itu. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, hasilnya apa? Menyembunyikan, ya, menyangkal, berbohong. Nah, kalau sebagai teman, adanya ketergantungan dari siswa tersebut pada kita. Sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan diri, bisa diawasi. Dan yang sebagai manajer bisa menguatkan pribadi siswa tersebut. Jadi yang paling positif adalah sebagai pemantau atau manajer. Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol, ya, yaitu tadi menghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya, dalam kita berkomunikasi dengan siswa, ya, itu perlu apa ya, nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Nah, ternyata Bapak Ibu, hasil penelitian, kata-kata itu 10%, nada suara kita 35%, dan bahasa tubuh kita itu 55%. Nah, ini yang menentukan keberhasilan suatu pesan itu tersampaikan. Ini hanya tambahan, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya, kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 sisi, ya, atau nanti kita menentukan 3 langkah dalam kegiatan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita lanjutkan dengan tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Tujuan dari menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Untuk melakukan tindakan ini, guru dapat berkata, antara lain, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Guru juga bisa berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Atau mungkin bisa berkata, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Guru juga bisa berkata, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau mungkin juga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, bisa juga Bapak Ibu guru berkata, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, yang kedua Bapak Ibu adalah langkah validasi tindakan yang salah. Nah,
Tujuannya adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu bisa power, freedom, love, and belonging, atau fun, atau survival, dan sebagainya. Untuk melakukan tindakan restitusi yang kedua ini, Bapak Ibu Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, misalnya. Atau juga bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, bisa juga berkata, apa yang penting bagi kamu? Atau, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Bisa juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau guru juga bisa berkata, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi, besok lagi? Bapak Ibu, sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kesenangan, ya, cinta kasih, atau rasa memiliki dan dimiliki. Jadi seorang siswa mungkin melakukan tindakan, ya, memalak temannya di sekolah, ya, mungkin karena dia ingin terpenuhi kebutuhan dasar dia, mungkin ingin penguasaan, ingin menguasai uang temannya, atau mungkin karena lapar, ya, dia ingin mencari jajan, nggak punya uang sehingga memalak temannya. Ini berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, langkah ketiga dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi, guru bisa berkata dalam rangka ketiga ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itulah langkah-langkah ketiga yang dapat guru sampaikan ketika melakukan restitusi yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, demikian penyampaian saya tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kalau ada yang perlu kita diskusikan, ya, nanti kita diskusikan bersama-sama dengan Bapak Asmadi dalam forum di sini. Ya, demikian tadi ya, penyampaian sosialisasi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan daya positif yang telah kami sampaikan berdua. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ya, kami persilakan. Nanti kami akan berusaha untuk membantu, ya, membantu mencari solusi. Monggo. Monggo Bapak Ibu, kita bisa diskusi ya. Ya, ini hal yang baru Pak Karim, mungkin ya. Ya, seperti kita kemarin begitu mendapatkan hal yang baru, ya mestinya sedikit agak bingung ini mau bertanya apa. Mungkin nanti kalau memang belum
menemukan apa yang mau ditanyakan, nanti mungkin besok pagi atau lain waktu nanti kita di ruang IPAK nanti bisa saling bertukar pengalaman gitu Pak Karim. Oke. Ini sudah jam berapa Pak? Jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kalau tidak ada yang kita bahas atau ini kita tutup, kami, saya dan Pak Karim mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini, hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri dulu dan bermanfaat untuk anak didik kita dan mungkin melebar bermanfaat untuk sekolah kita dan negara Indonesia mestinya. Kita bisa mendidik tunas-tunas bangsa, menciptakan tunas-tunas bangsa yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa di tahun-tahun yang akan datang. Oke, saya juga berterima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir ya dalam presentasi malam ini. Semoga nanti tidak bosan kalau nanti kita minta bantuan lagi. Jawab di lain waktu. Mesti Pak, mesti nanti kita minta bantuan terus. Ya.